orang mesti tertanya-tanyakan apa peranan kami sebagai TVP SSB Terengganu ini semasa Perintah Kawalan Pergerakan sedang dijalankan. Kalau korang nak tahu, jom sama-sama kita dengar komen daripada Abang Mio kita. Jom. Baiklah, Cik Mio, untuk soalan kedua, macam yang Cik Mio tahu, dekat setiap sekolah di Terengganu ni dia ada TVPX sendiri. Jadi, pada pendapat Cik Mio, apa peranan yang boleh diambil oleh TVPSS ni pada waktu sekarang ni? Okay, saya pasti TVPSS ada sasaran penuntut sendiri. Macam kami TV3, sasaran yang lebih luas, seluruh rakyat Malaysia, mass market dan sebagainya. Tapi TVPSS ni saya pasti dia ada sasaran penonton, ya, sasaran kelompok yang menonton TVPSS ni. Jadi saya fikir apa yang peranan yang boleh dimainkan ialah bagaimana kita memberi kesedaran kepada kelompok penonton ini, apa yang perlu dibuat, apa perlu dipatuhi, apa langkah-langkah yang perlu rakyat ataupun perlu kelompok penonton TVPSS ni sedar tentang COVID-19 ini. Bagi kesedaran, bagi penonton tahu apa sebenarnya COVID-19 ini, apa kesan-kesannya, apa implikasi dia dan apa peranan penonton pula untuk mengawal ataupun mengatasi virus ini. Banyak kaedah sama ada masing-masing boleh lakukan inisiatif macam TVPSS sendiri boleh buat satu kata orang macam public service announcement kan, bagi kesedaran. Ataupun buat program-program turun padang, berikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kalau tak dapat dalam bentuk sumbangan fizikal, memberi sumbangan dari segi konten yang akhirnya nanti dapat memberi kesedaran balik kepada masyarakat untuk berkongsi rezeki kepada golongan-golongan yang memerlukan. Mungkin capaian orang tertentu berbeza. Kita tak dapat cover semua, tapi TVPSS ada kemudahan. Ada kemudahan audio visual, tapi itu satu kemudahan yang boleh kita kongsikan, kita rakamkan dan kita kongsikan kepada penonton. InsyaAllah memberi kesedaran dan membuka mata lebih ramai lagi kepada keperluan-keperluan tertentu. Tapi jangan lupa, kita media walaupun kita ada sedikit kelonggaran untuk membuat liputan dan sebagainya, kita masih lagi perlu mematuhi arahan-arahan ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan sepanjang tempoh PKP ini. Jangan langgar peraturan lah. Okay.